Aja cuma bilang kalau aku harus buru-buru pergi karena Pak Amren sama Bang Juki mencelakai aku. Oh, aku merindu, ku yakin kau tahu. Kirana. Kakak. Hai. Salam buat Tante Elsa. Aca itu siapa sih? Kakak juga gak tahu siapa. Kakak cuma dikabarin sama Randy. Katanya ada yang meninggal. Masih keluarnya Pondok Pelita. Namanya Aca, tapi kakak gak tahu siapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Papa terlambat. Tadi Papa dengar ada berita duka. Anggota keluarga Pondok Pelita ada yang meninggal, jadi Papa buru-buru kesini. Makasih ya, Pak. Udah menyempatkan diri untuk datang ke sini. Ya udah, kalau gitu. Langsung aja kita ke pemakaman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum aku membaca buku harian ini, aku ingin membilang kalau Aca itu anak baik. Semoga Allah menerima semua amal baiknya dan mengampuni dosa-dosanya. Semoga Aca diberi tempat yang nyaman di surga. Amin. Keluarga, satu hal sederhana yang gak pernah Aca punya sebelumnya. Tapi semua berubah ketika Aca ketemu sama keluarga Pondok Pelita. Aca ketemu sama Oma Rosa yang cantik dan sayang sama Aca. Ada Tante Elsa yang cantik dan lembut dan perhatian. Terus Papa Nino
Om Devan, Opa Surya, Jos Pirna, Miss Kiki, Om Randy, dan Pak Riza. Aca ngerasa sangat beruntung dipertemukan dengan mereka. Tapi Aca sadar ini bukan milik Aca. Ini semua milik Rena. Aca minta maaf karena sudah bohongin semua orang. Meskipun Aca bahagia banget, tapi Aca takut ketahuan. Takut dibenci sama Oma Rosa sekeluarga. Oma, Om, Tante, Aca gak salah. Dia terpaksa harus ngantiin aku pas aku lagi koma. Aku juga mau tahu siapa yang nyuruh Aca. Tapi dia gak nulis orang di buku ini. Aca cuma bilang kalau aku harus buru-buru pergi. Karena Pak Amren sama Bang Duki mencelakai aku. Aca, walaupun aku baru kenal kamu, tapi aku tahu kalau kamu orang baik. Makasih ya, karena kamu sudah nyelamatin nyawa aku. Semoga Aca terima di sisi Allah. Aku sangat beruntung budi sama kamu, Ca. Karena aku mau ngobrol dulu ya sama Rena. Iya. Mir, sorry. Saya mau ngobrol sama Rena sebentar ya. Kangen ya sama semua ya? Iya, kangen. Rena juga kangen sama Tante Frozen ya? Iya. Rena masih ingat kan sama Tante Frozen? Aku masih ingat semuanya, Tante. Tante minta maaf ya. Tante benar-benar nggak tahu kalau ternyata Aca itu sebenarnya bukan Rena. Nggak apa-apa, Tante. Tapi memang Rena dan Aca itu benar-benar mirip. Cuma memang terlihat sekali kalau Aca itu lebih tomboy, kalau Rena itu feminim. Tante, apa mungkin Aca itu saudara kembar aku? Kayaknya nggak mungkin deh, Mak. Soalnya Tante Frozen tuh tahu banget kalau Mama Andin hanya melahirkan satu bayi, yaitu kamu. Tante, aku betul-betul masih penasaran, Tante. Sebenarnya Aca itu siapa? Saya juga sebenarnya penasaran. Kita masih cari tahu siapa Aca itu sebenarnya. Tapi memang kalau yang Tante baca dari buku harian, ya, buku harian yang ditulis sama Aca, dia memang ada dan datang itu karena disuruh oleh seseorang. Iya sih, Bu. Selama ini tuh saya kan sempat ngomong juga sama Pak Nino, agak-agak berbeda gitu tingkah lakunya antara Rena dengan Aca, Bu. Iya. Bahkan Nino aja mikir bahwa ya sempat membawa Aca ke psikolog. Dia bilang katanya Aca punya kepribadian ganda. Tapi memang bukan kepribadian ganda, memang mereka mirip saja ya, Tante. Iya. Emang dua orang yang berbeda. Iya, makanya itu bisa mirip sekali ya. Tante, tapi kapan persisnya Rena itu menghilang, Tante? Apa Rena udah kasih tahu Tante? Belum sih, Tante coba tanya sama Rena, tapi karena memang sejak kecelakaan itu Rena masih belum bisa tanya lebih lanjut karena kalau tante tanya pertanyaan yang berat dia sakit kepala. Maaf Tante, ini berarti gejalanya hampir sama kayak waktu saya amnesia ya, Tante? Ya, jadi memang dokter itu bilang mendiagnosa bahwa Rena sempat sebelum koma
dia sempat ada kejadian traumatis yang akhirnya membuat dia hilang ingatan. Tapi mungkin parsial ya, hanya beberapa kejadian dia lupakan sebelum dia akhirnya koma. Persis seperti kamu. Tante, boleh nggak saya izin untuk ajak Rena ke dokter? Boleh, itu ide boleh. Bagus ya. Mungkin karena memang kamu juga tahu kan, ini sama sekali dengan kejadian yang menimpa kamu, mungkin akan lebih baik lagi, ya? Gimana, Rena mau kan Tante ajak ke dokter? Tante. Biar Rena cepat sembuh ya sayang ya. Makasih Tante doanya. Sama-sama. Ya sudah, besok kita coba atur jadwalnya, oke? Okay? Thank you, Ansa. Ya, sama-sama Tante. Elsa, kenapa Elsa? 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 Ya oke? Mungkin dikasih minum dulu kan? Saya nggak apa-apa Tante, maaf. Mungkin karena kecapean, mungkin masuk angin juga. Mungkin kamu capek. Iya dong, lebih baik kita pulang aja ya? Iya. Tante, kita pamit ya Tante ya? Iya. Rena, Tante pulang ya? Kamu sering loh, ini akhir-akhir. Ini suka muntah-muntah kayak orang masuk angin gitu. Kamu kenapa sih sebenarnya? Nanti aku juga sembuh sendiri, kau udah istirahat aja cukup. Sakit biasa. Ya sudah, kalau gitu semuanya saya permisi ya. Permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Ya Bu, Buki. Jangan-jangan. Ambilnya Bu. Ambil Ustaz Kiki juga. Iya. Soalnya mual-mual aja. Iya, begitu Bu. Ya kan Kiki kan belum tahu kan bener nanti. Iya. Ya gak sih Bu? Ya moga-moga ya, amin. Ih, udah mau cucu lagi. Cucunya banyak. Terus di pondok pelita dong. Ini hati-hati tidur anak. Kita mau lagi. Ibu mau Oh iya. Ayo, let's go.